Ternyata rebahan daging iga bisa dimanfaatkan menjadi menu lain, yakni Fuyung Hai Iga. Selain daging iga, bahan lainnya sama seperti pembuatan Fuyung Hai pada umumnya, yakni sayuran, bawang bombay, daun bawang, telur, garam, lada, serta saus asam manis. Cara membuatnya seperti pembuatan telur dadar. Semua bahan dicampur, lalu kocok dengan telur hingga rata. Setelah itu digoreng dan dibentuk bulat. Nah ini kan aku pengen tahu nih, Chef, biasanya kalau aku masuk di rumah biasanya suka hancur gitu kan, pasti kemana-mana. Nah gimana nih biar tetap utuh, itu gimana sih? Masih nunggu kering dulu. Oh gitu. Kalau bawahnya masih basah, soalnya dia akan pecah. Jadi nggak apa-apa agak hitam-hitam gosong dikit, yang penting itunya kering gitu ya. Fuyung Hai Iga kemudian ditaburi kacang polong dan saus asam manis. Yummy! Nah pemirsa, ini udah mateng nih dua-duanya. Ternyata mudah-mudah susah ya mas ya? Iya. Udah bisa menjadi inspirasi buat Anda ya.